kepemimpinannya banyak. Sayangnya ini udah rontok satu ya. Sofari di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi. Sobat sekalian, Fahri ditemani sama Dendrobium Farmery. Mungkin sobat pernah dengar ya Dendrobium Farmery. Oke, Fahri akan review nih. Cocokkah Dendrobium Farmery ini untuk pemula, dan Fahri nyarain nggak sih untuk sobat sekalian itu memelihara Dendrobium Farmery? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, Dendrobium Farmery ini berasal dari mana sih? Ini bukan dari Indonesia, sobat sekalian, tetapi berasal dari Himalaya, Thailand, Myanmar, Malaysia, Cina. Jadi Asia ya, memang dari Asia. Kemudian bunganya ini sangat densely, atau bunganya bisa banyak. Dan ini ditemukan pada ketinggian 150 meter sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut. Nah ini kabar gembira bagi sobat sekalian yang tinggal di dataran rendah, karena ini bisa dipelihara di dataran rendah, yaitu tadi pada ketinggian 150 ya, mulai dari 150 meter dari permukaan laut sampai 1000 meter dari permukaan laut. Kemudian untuk reviewnya, Dendrobium Farmery ini berbunga ketika awal musim penghujan, sobat sekalian, yaitu pada bulan-bulan ini, yaitu bulan September, Oktober, November, sampai terakhir sampai Desember. Namun kadang juga ada yang berbunga di bulan Januari ketika agak telat berbunga ya. Kemudian untuk perawatannya gimana sih? Jadi ini perawatannya sangat mudah. Dia termasuk Dendrobium yang tidak seperti Dendrobium pada umumnya. Sebagian besar Dendrobium suka dengan sinar matahari yang banyak. Nah, untuk Dendrobium Farmery ini cenderung suka teduh dan suka banyak air. Jadi bulbnya makanya bisa gendut-gendut seperti ini, dan dia itu mudah diperbanyak, sobat sekalian. Nah, apakah nanamnya harus di pot seperti ini? Tidak ya. Jadi kita bisa tanam on a slab atau slab cultivation, yaitu pada papan seperti ini, sobat sekalian. Ini kemarin bunganya 3 tangkai pun teman sudah terlihat rimbun dan cakep sekali sebenarnya. Tapi sayang sekali ketika ini berbunga, Fahri nggak sempat video karena kemarin Fahri masih ada kegiatan di luar. Kemudian untuk perbanyakannya cukup mudah nih, jadi bisa dipropagasi atau bulbnya ini bisa dipisah-pisah, sobat sekalian. Ini coba mendekat. Ini baru beberapa minggu Fahri split atau Fahri pisah-pisah dari induknya. Tuh akarnya udah banyak. Jadi perlu dikasih sedikit lumut karena dia suka moist atau suka dengan kelembapan yang cukup tinggi. Sehingga kalau dikasih lumut ini, dia akan membantu menyimpan air cukup lama. Nah, jadi bisa ditanam di papan seperti ya, seperti ini ya. Jadi slab cultivation, selain di pot juga bisa. Ini udah rimbun banget. Ini kalau mau diperbanyak juga bisa. Kemudian ketahanan bunganya ini berapa lama? Jadi untuk Dendrobium Farmery ini termasuk Dendrobium yang bunganya tidak long lasting. Jadi hanya 5 hari, sobat sekalian. Ini aja yang pertama mekar nih udah rontok nih, karena berbunganya hanya bertahan 5 hari. Kemudian untuk aromanya wangi, lembut, tetapi untuk aromanya itu tidak bisa tercium terlalu jauh seperti Dendrobium Anosmum, tetapi
kalau kita cium itu ada aromanya, tapi tidak menguar sampai jauh. Kesimpulannya, jadi yang pertama adalah ini sangat cocok untuk pemula karena perawatannya sangat mudah, bisa di dataran rendah, menengah, sampai dataran tinggi ya. Kemudian yang kedua, kalau sobat suka dengan anggrek yang bunganya awet, nah ini Fahri nggak saranin, nggak rekomendasiin karena hanya bertahan 5 hari. Kemudian yang ketiga, dari segi perbanyakan, itu cocok banget kalau sobat punya usaha anggrek, diperbanyak, dijual-jual, itu akan menghasilkan banyak rupiah karena mudah diperbanyak. Kemudian yang keempat, untuk peletakannya tidak harus atau tidak terlalu suka matahari dia, jadi yang penting teduh. Oke, jadi kalau untuk sobat sekalian yang suka bunga awet, Fahri nggak saranin karena hanya 5 hari. Tapi kalau sobat pengen dendrobium yang tidak biasa, unusual dendrobium, karena ini bunganya tidak seperti dendrobium pada umumnya ya, meskipun dari keluarga dendrobium atau dari section dendrobium. Stop dulu. Meskipun dari section dendrobium, meskipun dia termasuk dari genus dendrobium, tetapi kalau orang pertama melihat pasti tidak menyangka, apalagi yang pemula, kalau ini adalah atau termasuk dendrobium. Kalau lihat bunganya seperti ini sih siapa yang nggak pengen ya. Tapi itu tadi, bunganya itu cuma 5 hari sobat sekalian, 5 hari. Tapi kalau Fahri sih nggak masalah, yang penting ketika dia mekar bagus-bagusnya seperti ini, kita dokumentasi dengan video atau dengan foto, it's okay lah ya. Tapi memang ada beberapa pecinta anggrek yang aku nggak mau karena bunganya cuma sebentar nikmatinya. Apalagi yang sering keluar kota, ketika ditinggal keluar kota 5 hari, pulang-pulang udah rontok gitu ya. Nggak masalah sih kalau Fahri tinggal minta tolong yang ada di rumah untuk fotoin atau videoin gitu. Nah, ini Dendrobium Farmeri ini untuk segi harga gimana ya? Jadi kalau udah rimbun seperti ini pastinya harganya kurang bersahabat ya bagi sobat sekalian yang kantongnya terbatas. Jadi kalau sudah seperti ini ya pastinya jutaan rupiah sobat sekalian. Namun Fahri pun saat ini sudah mulai budidaya, jadi Fahri sediakan yang ukuran seperti ini. Jadi ini bisa terjangkau untuk siapapun. Ini harganya hanya Rp150.000 sobat sekalian. Dan tapi Mas Fahri nanti lama dong sampai bunga gini. Jadi karena ini dari pemisahan anakan, bukan dari biji, sehingga untuk menghasilkan bunga seperti ini minimal ya 2 tahun lah ya. Tapi 2 tahun itu kalau kita hitung secara hari ya lumayan lama. Cuman kalau kita hitung 2 kali lebaran, itu cuma 2 kali lebaran ya, jadi cepat gitu. Jadi nggak masalah, yang penting kan punya. Kemudian ada uang Rp150.000, ya udah beli yang kecil, yang penting punya. Entah itu nanti kapan bunganya, kadang-kadang nggak kerasa tiba-tiba udah bunga aja gitu ya. Ini dulu juga tidak sebesar ini, dulu hanya beberapa bulb. Kemudian ini sering Fahri hujan-hujankan. Kemudian untuk pupuknya paling Fahri kasih pupuk slow release aja, sama paling dipupuk daun sebulan 2 kali itu cukup. Jadi cukup mudah untuk Dendrobium Farmer ini. Sebenarnya ada banyak sekali jenis Dendrobium yang mirip dengan Farmer ini. Ini dari section Densiflorum. Ini dari section Dendrobium Densiflorum. Densiflorum itu nanti ada Dendrobium Amabil, Dendrobium Tirsiflorum, Dendrobium Mosiae, kemudian ada Dendrobium Agrigatum ya. Nah, yang paling populer itu adalah Dendrobium Farmeri karena selain mudah diperbanyak, dia termasuk rajin berbunga ketika musim, baik itu di dataran rendah, menengah, sampai dataran tinggi. Dia mau berbunga sobat sekalian, dan bunganya ya seperti nama section, bunganya seperti pada sectionnya, section densely, itu bunganya sangat ramai seperti ini tuh. Gimana nih sobat, tertarik untuk memelihara Dendrobium Farmeri? Segera dapetin Dendrobium Farmeri di Fahri Orchid. Cepat bisa klik
link WhatsApp, link Shopee, dan link Instagram Fahri di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.